Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun semua Anda berada. Kali ini saya ada Yamaha Bison dengan keluhan motornya berbet-berbet. Mungkin karburatornya juga, apa mungkin dari businya atau dari filter udaranya, saya nggak tahu. Tadi pas saya coba jalan, saat tarikan pertama itu seperti motor kurang bensin atau telat bensin. Tapi waktu saya nyalakan, gini teman-teman. Pas saya nyalakan, nah itu meledak-meledak dan ada asap hitamnya. Asap hitam muncul kembali, asap putih. Nah, seperti itu suaranya, peletuk, 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 peletuk. Oke, teman-teman, kita akan coba menanganinya ya. Kali ini saya akan menyumbat dulu selang angin yang menuju ke emisi, sama pipanya akan saya sumbat dulu. Mungkin bisa sembuh, kalau belum sembuh nanti akan saya cek atau saya bongkar juga karburatornya. Kita bongkar ini dulu ya teman-teman, untuk menutup ini selang yang ke emisi. Nah ini teman-teman, ini sudah saya bongkar, sudah kelihatan selang-selangnya. Nah ini pertama yang akan kita sumbat, yaitu ini selang, ini selang yang di manifold yang menuju ke ini otomatis emisi gas buang. Nanti ini akan kita sumbat, dan sama yang selang ini ya teman-teman, akan saya sumbat. Kalau nanti saya sumbat sembuh ya alhamdulillah, kalau belum sembuh saya akan bongkar karburatornya, saya akan cek spuyernya, pilot dan main jetnya, barangkali terlalu kecil atau terlalu besar. Katanya ini sudah dibawa ke bengkel temennya tapi masih kayak gini. Ya, ini saya akan mencobanya ya teman-teman, barangkali bisa berhasil. Alat kita pakai tang ya, kena dulu dekatnya. Sebentar ya, ambil alat dulu. Ternyata alat sekali. Nah, pas teman-teman. Nah ini untuk menyumbat selang yang kecil ini, kita gunakan penambur komstir bekas Sunda ya. Tapi kayaknya kecilan, kita cari yang agak besar lagi penamburnya atau kotri. Nah ini saya sudah nemu punya penambur Yamaha. Nah ini seret. Kita coba masukkan. Nah, seperti ini dulu ya buat ngetes. Terus yang ini kita lepas juga. Nah, yang ini akan saya gunakan bekas sendal jepit ya teman-teman, untuk mengganjelnya.
atau menyumbatnya. Karena saya rasa ini membrannya yang di sini sudah enggak berfungsi, dia membuka terus. Jadinya suaranya seperti itu. Nah, itu sudah masuk, kita coba masukkan lagi. Oke, kita coba nyalakan mesinnya. Kita dengar bagaimana suaranya. Kalau digas sudah enggak telat, cuma nembak-nembaknya masih ya teman-teman. Kita coba setel anginnya dulu. Kita pentokin dulu anginnya ke dalam. Masih saja agak nembak-nembak. Ini nembak-nembaknya udah hilang, tapi suaranya seperti keborosan. Oke, kita coba jalan dulu. Kita coba jalan dulu, apakah masih berbet atau enggak. Kalau masih berbet, kita bongkar lagi. Stasioner sudah oke, tapi kalau buat lari masih belum oke. Kita bongkar dulu karburatornya. Ini karburatornya saya pegang, ini rasanya dingin sekali ya teman-teman. Kalau dingin kayak gini biasanya itu terlalu boros. Terlalu boros, tapi waktu digas awal seperti kurang bensin. Bukan ini.
kita lihat kenapa suaranya berbut-berbut. Ini yang bikin nggak lari, ternyata ini spuyernya yang ini sudah diganjel ya. Spuyer yang gede atau main jet itu diganjel, bikin motor tarikan awal itu nyedet seperti kurang bensin, dan ternyata ini memang kurang bensin, ini diganjel. Nanti kita coba lepas ganjelannya, terus kita setel lagi biar pas. Wes gampang. Terus kita lihat spuyer yang kecil atau pilot jet. Ternyata pilot jetnya macet, saudara-saudara. Nggak bisa dibuka. Kita coba kali dulu pilot jetnya. Ini sudah saya lepas dan kita coba pasang lagi. Untuk ukuran pilot jet main jetnya saya kurang apal ya teman-teman, tapi pokoknya ini tadi rasanya seperti kekurangan bensin. Dan kita feeling saja untuk menyetel karbu ini. Suaranya seperti keborosan tapi digas nggak mau. Ini untuk spuyer angin nggak saya ganti ya, karena tadi langsamnya enak. Kita coba lepas spuyernya, ganjelan spuyernya yang main jet saja dulu. Nanti kita coba pasang kembali. Kita coba cek joknya. Pas teman-teman. Kita pasang aja dulu lah. Udah agak lumayan, nggak nembak-nembak dan digas bisa full ya. Kita coba jalan lagi. Oke, alhamdulillah sudah saya coba tadi dan udah agak lumayan enak, nggak seperti yang pertama berkat penyumbatan dari selang yang menuju ke emisi dan pembongkaran karbu Yamaha Bison Brebet. Halo teman-teman yang baru menemukan channel saya, monggo silakan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku irang.